Kullu min Allah, semua ini dari Allah. Inspirasi yang saya buat semuanya dari Allah. Pernah saya ceritakan begini, Kiai. Yeah. Tahun 70-an saya mendatangi seorang Kiai sepuh di Madura. Saya lupa nama beliau itu. Tahun 70. Saya datang jam 2 malam. Karena kalau datang siang enggak berani, banyak santrinya. Takut dikeroyok santri saya. Saya datang ke sana, beliau sedang selesai sholat tahajud, sedang baca Quran. Mohon maaf Kiai, assalamualaikum, saya mohon mengganggu. Alhamdulillah, tahadduts bin ni'mah. Saya ini suka zikrullah. Dulu itu kalau Anda lihat Roma Irama suka pegang tasbih 33 itu. Itu tasbih made in Roma Irama. Umumnya tasbih itu 99. Jadi tasbih 33 itu saya yang buat itu. Nah, itu. Ya. Karena mudah dipakai. Saya katakan tahadut binimah Kiai, bi'inayatillah, bihidayatillah. Saya selalu berzikir dalam setiap saat. Ketika saya di pentas pun gak pernah lepas saya berhubungan dengan Allah. Bahkan ketika saya memberikan nafkah batin kepada istri saya enggak pernah lupa pada Allah. Saya selalu zikir Allah. Kalau naik tangga saya baca Allahu Akbar. Kalau menurun subhanallah, kalau jalan lurus la ilaha illallah. Ini hidayah dari Allah Kiai. Tapi ada satu momentum yang saya lepas Allah. Di mana itu katanya? Kapan itu? Ketika saya bikin lagu ya, sebelum saya bikin lagu saya baca bismillah ya Rab, bantu saya sama bikin lagu. Begitu saya bikin lagu sepegang gitar, Allah lupa. Setelah selesai alhamdulillah, saat itu ketika proses membuat lagu saya lupa sama Allah. Lalu apa petunjuknya mohon Kiai supaya saya tetap bisa zikir Allah dalam. Ya sudah, kalau begitu serahkan saja Allah yang bikin lagu, jangan kamu. Jawaban kayak gitu. Itu kira-kira tahun 70-an. Nah, ketika tahun 2000-an, pada satu Ramadan, bulan Ramadan, saya mau dubbing vokal, mau buat film. Saya duduk di satu kolam kecil di pinggir danau kecil di studio. Sambil menunggu azan maghrib bulan puasa, saya baca Quran kecil waktu itu. Karena pesantren saya ini di kolong piano, bukan pesantren di mana-mana. Ya. Nah, saya dengar lagu-lagu saya dibawa angin. Ada lagu riba, ada lagu kiamat, ada lagu keramat, ada lagu masya Allah macam-macam. Saya menangis. Saya bilang, masya Allah, ini lagu indah sekali. Ini lagu-lagu menyentuh sekali. Ini lagu punya satu daya magis yang luar biasa. Saya enggak percaya apa iya ini saya yang bikin, kalau Kiai. Masa sih saya bisa bikin lagu begini? Saya ingatlah ucapan Kiai itu. Sudah, biarkan saja Allah yang bikin itu. Subhanallah. Kira-kira begitu.